Kai. Ah, kenapa nih? Pahit. Udah, kita coba teori payment aja karena tadi udah dapat Madara. Kita payment aja dah. Ah! Su! Su! Akhirnya Su! Halo semuanya, bersama saya lagi di Ninja Heroes. Oke, jadi kali ini kita bakal gacha ya. Cuman ini dia katanya gak apa-apa gachanya 2,7k gold aja. Walaupun kalau gold dikit ini aduh rasa gimana gitu. Cuman ya gak apa-apa ya. Jadi saya coba versi konten. Karena kemarin itu kan versi live streaming aduh ente loh. Dapatnya satu momo doang. Cuman gak apa-apa lah, sudah teori bersyukur. Oke, jadi di sini akun pertama katanya dia dari Ayungmu katanya 2,7 gold saya gacain. Ini gak apa-apa kata saya, gak tabung dulu ya, gak apa-apa katanya. Ya udahlah, kita gacain sesuai request. Kalau begitu langsung saja kita mulai teori joki gacha. Jadi kalau kalian mau langsung chat aja di Instagram atau WA ya. Langsung saja kita bakal gacain. Dari Instagramnya Ayungmu nih. Langsung saja kita bakal gacain. Yang pertama kita kasih gratisan dulu. Kita kasih gratisan. Kita langsung saja buka teori order payment. Yang pasti saya udah izin ya. Padahal sayang ya kalau gak sampai 5k. Cuman gak apa-apa katanya dia mau gacain aja, ya udah. Gacha yang pertama. Event reward berarti yang 300 gold dia dapat. Kita gacha lagi. Order payment club. Masuk lagi. Keluar lagi. Gacha lagi. Oke, dapatnya Neji. Oh, bukan Tenten. Teori order payment. Apakah ini sudah expired bung teorinya? Oke, dapatnya adalah Yamato. Kita bakal lihat kali ini teori dengan modal 2000 gold. Kita gacha basic lagi. Balik lagi ke order payment. Kalau sudah langsung saja kita lanjut gacha tengah. Boom. Waduh, dapatnya Kido. Kita balik lagi, gacha lagi. Menggunakan modal yang sedikit. Gacha lagi tengah. Aduh, rank A lagi. Minimal rank S lah. Kita gacha lagi. Dia saya agak bakal ya. Kalau jelek-jelek saya dapat ya. Tetap konten ya. Dapat gak dapat, kita upload kali ini. Di akun yang pertama. Aduh, sisa 3 AI lagi nih. Waduh, 3 kali lagi. Jadi kalian bisa lihat nih, gacha itu belum tentu hoki. Tapi kalau bisa sih hoki ya. Kita harus yakin bahwa kemungkinan kita bisa mendapatkannya, insya Allah. Oke, langsung saja kita bakal order payment lagi. Dan gacha tengah lagi. Waduh, the last of the last theory. Ah, dikira saya Naruto Nentel tadi. Oke. Jadi ternyata nice try asli loh. Ternyata gitulah teori. Wih, Tobirama dia punya loh. Lord Tobiro ya, dia tadi baru dapat katanya menggunakan teori. Menggunakan teori apa bukan ya katanya? Pakai trick order. Oh iya, pakai trick order payment dia dapatnya Tobirama. Tapi dia malah gacanya dapat 300-an loh nih. Ngeri. Oke, kalau begitu kita bakal lanjut di akun selanjutnya nih. Oke, lanjut di sini ada 7000 gold. Saya sudah juga izin, jadi kita bakal langsung gacain. Kita bakal cek dulu. Dia sudah dapat Naruto Nentels ya. Jadi di sini katanya gacain aja di 7k gold. Oke, langsung aja ya. Jadi kita bakal gacain nih. Oke, langsung saja kita bakal mulai gacanya. Terima kasih dari Bang di siapa di Fatwa Sagittarius. Langsung saja kita gacain. Yang pertama kita bakal mulai dari gacha gratisan. Gacha gratisannya udah habis ya. Apakah dia sudah login pagi-pagi? Kemungkinannya seperti itu nih.
Langsung saja kita gacain. Teori order payment modal 7k gold. Oh, masih event-event, kaget saya, dikira saya bakal dapat apa gitu. Kita coba ya, teori 7k gold. Oke, Asuma. Aduh. Asu. You see the mata. Ayo kita malah dapat Zabuza. Kita bakal coba kali ini menggunakan full teori di order payment ya. Dan juga ini VIP-nya udah PVP 1 jadi aman. PVP 1 karena saya agak berani kalau VIP 0. Ini upgrade juga dah, agak bisa. Kita bakal pull di teori di order payment. Kita coba buka Anbu Mission. Saya penasaran nih, bagaimana kalau kita menggunakan teori Anbu Mission. Oke, langsung dapat S rank ninja. Pas kita pindah ke Anbu Mission, kita coba ya Anbu Mission nih. Saya penasaran nih. Kita sekali coba ubah lagi nih. Karena payment udah, Anbu Mission lagi nih. Teori Anbu Mission. Ya, karena payment order payment sih, cuma kita harus bukanya di Anbu Mission ya kali ini. Kita buka, lalu buka Anbu Mission. Kita tunggu loadingnya. Oke, langsung saja kita lanjut gacha. Dapat S rank lagi loh. Anbu Mission asih. Langsung dapat 2 S tinja. Anbu Mission ya, Anbu Mission boleh, Shinobi Pass boleh, langsung kita coba. Oke, Darui lumayan rank A ninja. Karena kita sudah lumayan sering kan di payment ini. Bagaimana kalau di Anbu Mission nih? Jarang. Saya belum pernah nih. Kali ini pertama kali saya menggunakan formasi di Anbu Mission. 4 TH KZKG rank SK3 asli loh. Langsung panen 3 ninja S kita menggunakan formasi Anbu Mission. Berarti ini namanya ya teori Anbu. S ninja lagi asli. Asli loh. Pak Win Strike S ninja menggunakan teori Anbu Mission. Ini teori baru nih. Entah kenapa saya coba kepikiran dengan menggunakan teori Anbu Mission. Kita menggunakan masih teori Anbu Mission ya. Ini kita masih panen rank S ninja. Masih belum. Kita harus formasi Shinobi Pass atau Anbu Mission. Tetap semangat. Dapat S ninja lagi loh asli. Ini beneran panen sih. Beneran panen S ninja rank. Kacau. Ini Shinobi Pass dan Anbu Mission ini ya. Oh, gerak cepat ya, gerak cepat. Cepat amat dia turun ke bawah ngambil apa kapitnya. Aduh, Anbu Mission ya, Anbu Mission. Aduh, udah. Jangan S lagi lah. Tapi SS. Aduh, Tsunade. Ah, sih lo beneran lo. Ini kita beneran keseringan panen S rank ninja kali ini. Ayolah, akunya cepat-cepat cari yang SS. Oh, dikira saya Garo Commander. Ayolah, S ninja, SS lah. Si teori pas ya, Shinobi Pass sama Anbu Mission. Jadi kita bakal gelarin kalau Anbu Mission sama Shinobi Pass bergabung jadi Anbu Pass ya, teori Anbu Pass. Kita menggunakan teori Anbu Pass nih, gantian Shinobi Pass dan Anbu Mission. Aduh. Teori Anbu Pass dan Shinobi Vision nih. Apa? Anbu Mission sama Shinobi Pass. Waduh. Oke, Shinobi Vision lagi. Gacha lagi. Aduh, ketar-ketir loh.
Anbu Mission. Teori Anbu Mission. Order payment. Teori adalah hayalan bos. Apakah di nerf ya? Apakah teori saatnya sudah di fix GM nih? Membuka order payment gak bakal dapat ya. Aduh. Apakah sudah ditonton GM ya nih guys? Aduh kacau. Jadi ginilah. Jadi bukan berarti kalian yang bau ya. Misalnya kalian bisa lihat di saya. Sisa terakhir nih, Anbu Mission sama Shelby Pass. Ah. Bisa kalian lihat saya berapa panen ninja S ini. Tuh 2 3 4 5 6. Asli loh S ninja semua. Ninja S semua sih ente. Ente ya bro, kita lanjut lagi di akun yang terakhir nih, di akun yang ketiga. Apakah gacha kali ini akan lebih bagus, kita bakal coba. Oke, kita lanjut ya di akunnya terakhir 7600 gold VIP 1. Semoga saja kali ini bakal mendapat pencerahan nih. Kita bakal coba ya order payment. Pertama kita bakal coba teori di payment dulu dah. Kita bakal coba di payment dulu 2000. Kita bakal 2000 di payment dulu. Tolonglah kali ini lah, dikasih yang mantap lah. Kita bakal coba di 2000 gold di payment. Baru kita menggunakan teori Anbu Pass ya, Anbu Pass. Madara akhirnya alhamdulillah loh, dari tadi saya nungguin akhirnya dapat juga SS beneran ya. Tadi kalian bisa lihat itu ada manis ada pahitnya, jadi bukan berarti harum terus ya, bukan berarti ya gunakan teori ini harum terus, tidaknya nambah boosting lah. Alhamdulillah dapat Madara loh, akhirnya kita dapat SS yang pertama setelah kita ngabisin yang pertama dan akun kedua tadi gak dapat. Ini teori payment ya, teori di payment masih. Bakal lagi gacha lagi. Akhirnya SS pertama kita dapatkan. Kita masih teori di payment. Oke, Uta kata. Aduh, Kiba, kita masih hunting triple S nih. Sambil nunggu yang belum bergabung, resensinya diisi dulu ya. Aduh, teori payment sampai sini aja sudah 3000. Lanjut lagi kita bakal teori Anbu Pass Mission. Oke, langsung saja kita bakal lanjut lagi teori Anbu Pass Order Payment ya. Tapi kita ke Anbu Mission sama Shinobi Pass. Ini presensi isi dulu. Ya, sebentar. Oke, lanjut kita bakal teori Order Payment lagi, bakal menuju ke Shinobi Pass ataupun Anbu Mission nih. Coba yang garis keras sih. Coba misi yang berbeda, maksudnya teori yang rada beda dikit. Tapi sama-sama ke order payment ya, hanya saja kita coba itu jangan di payment aja, ke Anbu Mission dulu. Oke, sudah, langsung saja kita gacha. Aduh. Oke, kita lanjut gacha tengah ya. Kita bakal teori order payment lagi. Anbu Mission. Aduh, tolonglah kasih lagi lah. Boom. Ah, gue. Kenapa jadi dapat S ya, aduh. Lagi. Lagi. Anbu Mission. Ka
Kai. Ah. Mau dapat Ino si Kaco. Abomasion. Shinobi pass. Kai. Shinobi Passion, Order Payment, Admission, Kai, Shinobi Passion, Order Payment, Shinobi Pass, Kai. Ah, kenapa nih? Pahit. Udah, kita coba teori payment aja, karena tadi udah dapat Madara. Kita payment aja dah. Su Agra Su dapat Jigen Karma Mode setelah perjuangan. Akhirnya guys, dapat Jigen Karma Mode. Su rusak. Aduh, setelah pahitnya ternyata payment. Dapat juga. Akhirnya Jigen ninja baru. Jigen Karma Mode. Setelah berjuang dari beberapa akun gak dapat-dapat. Akhirnya Jigen karakter terbaru kita dapatkan. Su rusak. Akhirnya loh, seger lagi nih. Akhirnya Jigen Karma Mode loh. Setelah 16 menit kita berjuang untuk mendapatkan Ninja S, mendapatkan Ninja SS. Sidaka 1 kita sudah dapatkan di video kali ini. Order payment ya. Lanjut order payment. Gak usah sinobi-sinobian. Order payment is real. Order payment. Order payment, bos. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, sebentar kalau begitu saya skip dulu videonya. Oke, kita lanjut ya. Penghabisan nih. Order payment 1300 gold. Bakal kita gacha, boom. Kasekage Gaara, bagus, panen Ninja S. Akhirnya maju, payment is real. Boom boom boom. Sasori. Kita mencoba teori ketukan nih, teori ketukan. Order payment, tinggal 2 kali gacha lagi. Boom boom. Obito, bagus. Di akhir-akhir kita panen Ninja S nih. Let's ketukan, boom boom boom. Oh, dan terakhir kita dapat Temaria, tapi lumayan nih, kita di akhir video terakhirnya dapat Jigen Karma Mode dan Madara hasil dari ini. Oke, dapat ya sini ya. Terima kasih juga kepada Fatwa Sigit, tadi akun yang salah satu servernya NT, tapi akun yang keduanya Jigen Kai. Jigen Karma Mode loh. Akhirnya ini pertama kali saya dapat Jigen. Bagaimana kalau kita gacain skillnya ya? Gak apa-apa dah. Sambil kita gacain Jigen skill SS Super Senburial. Boleh lah. Sesuai ya, sesuai. Oke, gak apa-apa. Gaskan gacha yang less. Cakra Kanon. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, lumayan. Ini sama-sama Earth, ini Fire. Oke, mantap. Super Senburial SS baru dan sama-sama elemennya kan batu, cocok. Kalau begitu videonya sampai sini saja. Akhirnya Jigen Karma Mode didapatkan menggunakan order payment, walaupun banyak ampas ya tadi. Sampai jumpa next video dan terima kasih. Mantap. Rusak.